Hasil pertemuannya seperti apa? Wah, lumayan aslinya. Yang pertamanya, saya hanya lihat Bapak Governor di TV. Ya, daripada dulu sampai sekarang. Hari ini saya senang sekali dapat ketemu bersendirian dengan bertemu dengan Pak Governor. Ini adalah satu tanda baik sekali dapat ketemu dan beliau sambut saya dengan baik sekali. Dan saya senang sekali untuk bertemu di mana menyambut satu rahmi Governor DKI dengan Kedutaan Besar Malaysia dan juga dengan Kerajaan Malaysia. Apa yang dibicarakan saja tadi? Tadi apa saja yang dibahas, Pak? Ya, banyak, tetapi kita ingin fokus ya, kerja itu fokus, tapi yang konkret itu. Tadi kita berbicara apa nanti ingin menggerakkan antara warga Jakarta dan Kuala Lumpur atau Malaysia, people to people, jadi yang konkret itu. Tadi sudah kita bicarakan masalah, karena 2013, nanti bulan Juni kita ada Jakarnaval, ada Monas Performing Art. Tadi kami minta agar dikirim banyak delegasi karnaval, delegasi seni budaya dari Malaysia. Dan beliau menyanggupi karena waktunya masih panjang. Nah ini people to people biar tahu, nanti rakyat di Indonesia, oh ini seni budaya Malaysia. Nanti juga kita kirim ke sana dan jumlah banyak. Ini juga dalam rangka apa? Membangun sisi pariwisata, ya saya kira itu yang paling penting. Kita apakah ada pembicaraan tentang masalah iklan DKI Putaran Malaysia? Apanya? Ya ada yang khusus tapi nggak perlu disampaikan lah. Masalah yang khusus mana? Khusus yang tertutup ada, yang terbukanya itu lagi. Pak, kesan Pak Jokowi di mata Bapak seperti apa? Pak Governor DKI, saya lihat penuh energi bagaimana kita mengembangkan lagi hubungan antara Jakarta Kuala Lumpur, di mana di sana kita akan macam Pak Governor kata tadi, aktivitas rakyat ini kita merayakan aktiviti-aktiviti antara DKI dan Jakarta seperti kata Jakarta Festival, Monas Festival, dan juga di Malaysia kita ada Floral Festival, dan kita dapat satukan ini. Dan dari situ kita dapat membuang ataupun meninggalkan persepsi yang kurang baik. So ini yang penting bagi rakyat. Yang pentingnya kesejahteraan rakyat dalam aktiviti-aktiviti ini dan memberi apa minda yang bagus bagi dua-dua negara. Karakter apa yang menarik dari Pak Jokowi? Karakter apa yang menarik dari Pak Jokowi? Yeah, very, tengok, senyum. Pak Governor, it's a very, you know, mengambil isu tegas, tetapi nice personality, you know, comfortable. Bagi saya begitu senang sekali bila bertemu, berbincang dengan begitu ramah. Pertama kali saya ketemu, dan beliau begitu ramah sekali, dan punya banyak idea bagaimana untuk mengembangkan hubungan antara dua negara ini, dan lebih-lebih Jakarta dan Kuala Lumpur. Pak, terkait TKW, Pak, yang isu Munas TKW itu gimana, Pak? Apa? Terkait TKW. Tenaga kerja asal Indonesia, Pak. Di mana? Apa dia? Pemasangan iklan di koran Malaysia. Oh, itu saya sudah selesai tadi. Yang pertama ini, itu adalah iklan liar. Jadi, kita akan ambil tindakan sewajarnya di mana iklan liar tidak sepatutnya ada di situ. Jadi, sudah lapor kepada Bandarai Kuala Lumpur untuk memastikan iklan liar ini kita tindak lanjuti. Dan juga saya memaklumkan kalau kita dapat mencari siapakah mereka yang buat iklan liar ini. So you shouldn't, seharusnya tidak mengganggu hubungan ini. Pasal itu adalah orang menampak iklan ni di mana-mana. Ya. Jadi kita pastikan ini bukan official. Jadi kita walau makan jambu kita akan melanjutkannya. Cukup. Terima kasih. Terima kasih.